Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang selalu mengikuti Toyib TV channel. Ini kali ini ada yang belajar udah 2 hari ya, udah 2 hari 2 malam di sini. Ini mau 3 hari. Katanya belajar mau sebisanya di sini. Jadi untuk tutorial-tutorial yang lain nanti sedikit ada kendala sedikit ya. Terinspirasi dari video-video di YouTube saya. Beliau ini adalah Mas Paijan ya. Mas Paijan ini dari Banyuwangi. Ngebis itu satu malam berangkat sana sore, nyampe sini pagi. Beliau sangat pingin sekali membuat sangkar, terutama sangkar murai. Dia menyempatkan waktu, dulu kerja di Bali. Setelah di Bali libur beberapa hari ini karena COVID ya, COVID-19. Jadi ini bingung mau kerja apa di rumah, mau membuat suatu karya apa yang bisa menghasilkan. Beliau membuka di YouTube itu ternyata melihat video-video yang saya upload, terutama tutorial membuat sangkar murai ya. Dia pingin sekali datang untuk bertemu saya langsung ke Ngawi. Dengan tujuan utama adalah belajar membuat sangkar yang nantinya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama ya untuk di kebutuhan sehari-hari. Ini nekat sekali ya, ini karena di masa-masa pagebluk, masa-masa pandemi ini memang ini kan banyak yang di lockdown. Tapi ternyata kalau Banyuwangi sama Ngawi kan masih Jawa Timur, tapi cuma ujung barat sama ujung timur. Jadi ini sangat wah, luar biasa. Nah, ini saya tanya langsung ke Mas Paijan ya. Kenapa kok nanti kok bisa gitu? Bisa pingin sekali datang ke sini itu alasannya itu apa? Nah, itu kita langsung aja jawabannya gimana? Gimana Mas ini kok bisa pingin sekali ke Ngawi itu masalahnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah karena keadaan kayak gini juga, sana sini ada juga susah, banyak yang tidak juga. Iya. Akhirnya saya buka channel, buka YouTube. Nah, saya ketemu YouTube-nya Bang Toyib. Toyib TV ya. Toyib TV ya. Akhirnya saya kepengen banget pengen belajar membuat sangkar burung murai. Iya. Itu saya berangkat dari sana jam 6 malam sampai di Ngawi terminal jam 3 saya sampai nginep di terminal. Akhirnya saya nerusin ke terminal Gendingan langsung ke rumahnya Bang Toyib TV. Ini kemarin sempat ada apa kendala di jalan atau enggak ya? Alhamdulillah lancar ya. Oke. Karena sudah 2 hari ya di sini, sudah 2 hari 2 malam, jadi sedikit banyak dia mengikuti semua apa yang di biasa saya kerjakan. Jadi cara membuat, cara ngopen, cara apa, dia sudah mencoba mengesek apa. Jadi selama 2 hari ini udah banyak atau yang udah tahu gimana Mas itu? Alhamdulillah ini. Dari mulai ngopen sampai ngesek sampai kayak ngebur juga alhamdulillah saya udah tahulah berkat bimbingan Bang Toyib TV juga ini. Ukuran-ukurannya juga udah mulai sedikit tahu ya. Alhamdulillah udah ini. Iya. Nanti mudah-mudahan kedepannya memang nggak bingung kerjaan. Kita memang harus buat kerjaan sendiri Mas. Kalau kita nyari kerjaan kan sekarang susah sekali. Nah, gimana caranya kita membuat kerjaan sendiri yang nantinya udah nggak usah jauh-jauh kita cari kerja di luar kota atau di mana gitu. Kita buat aja di rumah. Siapa tahu malah nanti tetangga-tetangga lingkungan bisa membantu, bisa yang nganggur-nganggur bisa diajak untuk kerja bareng mengisi luang dengan berkarya membuat sangkar, nantinya malah bisa nggak harus cari kerjaan di luar, jadi kerja di rumah udah menghasilkan gitu. Nah,
gini, kok di sini gimana kesan-kesannya, misalnya saya itu orangnya gimana? Masalahnya ini kan terkait nantinya misalnya ada orang yang pingin belajar, gimana ini nanti? Gimana? Alhamdulillah, selama saya di sini ada dua malam saya diterima dengan baik sama keluarga sini, bahkan saya pun juga sampai nggak enak sendirilah ya kan, gitu. Makanya teman-teman kalau mau belajar langsung aja datang ke sini, dianya baik kok, semua baik gitu. Jadi dari bimbingan awal mula sampai alhamdulillah saya bisa dikit-dikit, dia itu telaten gitu loh. Jadi lebih enak langsung praktek daripada kayak nonton di YouTube, kayak ini itu, kayak tanya-tanya itu malah kurang jelas. Maksudnya teori sama praktek itu kan harus sejalan gitu loh. Jadi kalau cuma teori aja itu kayaknya pun kurang puas. Tapi kan kadang-kadang gini mas, kadang setiap orang kan mungkin kesibukan masing-masing ya, mungkin banyak yang mungkin karena datang ke sini nggak ada ongkos, mungkin ya, bisa juga gitu. Ada yang memang jauh, misalnya dari Jawa, misalnya dari Sumatera atau dari Kalimantan, sebenarnya pingin mau ke sini, banyak yang pingin ke sini, cuman karena mungkin jauh, karena terkendala ongkos. Terus sekarang ini kan zaman pagebluk itu penyakit, jadi paling tidak belajar alhamdulillah ya, mungkin banyak yang sudah bisa, jadi nggak harus datang juga nggak apa-apa, tapi dia mengikuti di YouTube. Itu sekarang udah banyak yang bisa dan membuat sangkar ya, nanti kan tinggal kreatifnya jenengan, mau dibikin sangkar gimana, mau sangkar kecil besar, mau apa. Intinya kan dari teknik ukuran, teknik pengukuran, teknik pengovenan, kesih, itu sudah bisa lihat di YouTube. Tapi Mas Paijan beda. Mas Paijan ini dia pingin sengaja memang datang jauh-jauh ini, memang pingin banget bisa. Kurang puas lihat di YouTube. Jadi memang dia pingin datang ke Ngawi langsung. Jadi ya saya acungi jempol untuk Mas Paijan ya, jadi memang nekat ya, walaupun toh ya ongkos apa segala macam itu memang ditanggung diri, saya nggak ngomongin. Kalau misalnya di sini ya saya apa adanya, misalnya ada makanan, tempat tidur apa ya gratis, nanti bisa jaringan misalnya ingin datang sini udah aja ongkos aja untuk kesini, nanti bisa mangkat pergi ya, pulang pergi ya, mangkat mulai nanti bisa jaringan siapa itu kalau pingin memang apa untuk berkembang, bekerja, apa membuat karya. Nanti insya Allah saya nggak usah dibayar. Jadi yang dibayar nanti yang bayar yang di atas. Jadi misalkan jenengan mau belajar di sini, terus jenengan bisa membuat sangkar, nantinya sangkar itu dijual untuk menghidupi keluarga nih panjenengan yang lihat video ini. Nanti saya udah ada dari atas itu udah ada bagiannya. Ibaratnya ceperannya lah. Bahkan mungkin nggak berupa uang, tapi apa aja berupa kesehatan, banyak teman, banyak saudara, kan tentunya banyak rezeki. Terus untuk yang nantinya misalkan ada yang mau kesini ya, jenengan harus siap-siap betul, karena materi kurungan itu kan banyak sekali. Jadi dari segi pengopenan, terus pengukuran, terus angsang, terus apa aja, ini nanti komplit kalau di sini. Misalnya perlu jenengan bawa buku, bawa pen, bawa buku, nanti dicatat. Kalau pas pulang itu ada, oh kemarin tuh di situ kayak gitu ukuran-ukurannya. Jadi nanti bisa jenengan langsung belajar itu dengan detail ya. Di sini kan, oh ternyata alatnya kayak gitu, terus kesiknya gitu, ngovennya gitu. Jadi nanti bisa jenengan langsung ngoven, langsung kesik, langsung buat sendiri. Misalkan pingin di sini ya, paling tidak ya saya nggak pingin ini ya apa di maksudnya terlalu dibesar-besarkan ya, pokoknya misalnya mau datang monggo, belajar monggo. Oke, terima kasih Mas Paijan. Mungkin nanti kalau misalnya ini berapa hari lagi bisa, mungkin ini sebenarnya udah mulai ada nyantol-nyantol gitu ya. Iya bisa, tapi saya kepenginnya itu harus semua paham gitu. Jadi
kalau saya pulang dari sini tuh langsung siap sampai sana buat sendiri gitu. Oke, mantap mantap. Jadi memang niatnya besar. Jadi nanti bisa. Ini anaknya mondok. Nah, anaknya mondok semua, dua-duanya mondok. Jadi mondok di pondok pesantren. Jadi ini alhamdulillah ini beliau ini adalah jadi kalau nanti kan misalkan buat sangkar terus dijual, uangnya buat ngopeni anaknya di pondok pesantren. Wah, saya dapat dari sana, tapi bukan dari Mas Aijan. Dari sananya pasti dapat. Gitu ya. Mungkin untuk video ini ya saya cuman kalau misal ada yang tamu pasti saya videokan, saya kirim di channel Toyib TV. Nanti Anda bisa mengikuti channel-channel ini dengan klik subscribe-nya. Subscribe itu pojok itu yang merah terus setelah subscribe itu ada loncengnya pencet, terus atas ada tulisan itu semua, pencet semuanya. Nanti video-video dari saya itu akan muncul secara otomatis nanti kalau misalnya yang subscribe sama tombol loncengnya itu dipencet, nanti secara otomatis nanti akan muncul video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.